Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, video kali ini sambungan daripada video sebelum ni mengenai RC yang telah pun rosak akibat terkena air masin sewaktu saya bermain RC ni dekat Pantai Sepak Kuantan. Jadi, untuk membaik pulihnya, saya terus menukar semua elektronik dia sebab elektronik ini pun dah terbakar. Okay, ini adalah ESC, bateri asal, servo yang telah ditukar dan juga receiver Swiss. Untuk kali ini saya memikirkan untuk membuatkan ESC ini ataupun apa-apa elektronik yang ada dalam ni menjadi waterproof. So untuk seterusnya saya akan buatlah. Saya akan fikirkan cara untuk membuatkan ESC ini jadi waterproof. Dan setakat ni saya telah pun siap pasang semua dia punya axle ni depan dan belakang dan telah pun diisi minyak grease pada setiap tempat-tempat yang patut lah. Dan dalam axle ni pun saya ada isi banyak minyak grease untuk selamatkan dia lah daripada berlakunya pengaratan kembali. Okay. Setakat ni dah siap bahagian axle, dah binding semua elektronik. Tinggal lagi saya nak buat pin untuk bateri kat sini, untuk sambungan di sini, dan juga buat penutup ni menjadi waterproof lah, penutup ESC ni. Okay. Okay, sekarang saya sedang mengecas RC ZP ni. Semua dah pun pasang, tayar dah siap pasang, body shell dah pasang, dah siap cas ni, kita try main lah.